Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Nusantara. Kali ini saya akan mereview bagaimana caranya membuat setekan dengan benar dan tidak ribet untuk kita. Kita kupas. Kalau untuk sejenis kimeng tidak usah kita bungkus atau gimana, hanya kita kupas seperti ini aja, sudah tumbuh akar dengan lebat. Dan ini dulu saya beli 10.000, sekarang sudah menjadi bibit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bibit 10.000 menjadi 13 bibit. Nanti kita akan memotongnya dan kita simak bagaimana cara menanam di kulibitnya dengan benar. Ikuti tips-tips dari saya cara menanam bibit bonsai, budidaya bonsai dengan cara berlangganan gratis. Caranya hanya tekan lonceng, subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan jejak komen di bawah ya, dan share ke teman-teman bonsai yang lainnya. Akan saya update untuk kedepannya, jika sudah ada titik tumbuh semuanya akan saya kupas tuntas. Ini bahannya sudah kita siapkan. Dan ini medianya, media saya menggunakan pasir kali dengan campuran sekam. Lebih banyak sekamnya daripada pasir kalinya. Seperti ini penampakan akarnya. Mungkin seperti ini penampakan akarnya. Langsung kita tanam, kita tidak usah untuk mengatur akarnya, kita biarkan saja, karena yang kita cari itu titik tumbuh dulu. Jika bibit yang kita tanam itu sudah tumbuh, kita akan memprogram akarnya. Karena untuk pengalaman saya, kita program akar dengan sedemikian rupa, tetapi bahannya tidak hidup. Akhirnya sia-sia kita bekerja. Jadi yang kita cari titik tumbuh dulu, baru kita program akarnya. Dan untuk daun selebat ini, apakah kita harus menguranginya atau tidak? Kalau menurut saya, untuk daun itu tidak usah dikurangi. Kita tanam seperti ini apa adanya, kita langsung tanam saja. Karena daun ini yang memberitahu kita untuk titik tumbuhnya si bibit sendiri. Kalau daun ini dalam 3 hari menguning, itu tandanya bibit yang kita tanam ini hidup. Tetapi kalau sudah 1 minggu tapi daunnya tetap segar, tidak menguning, tidak rontok, nah itu sudah tanda-tanda tidak akan hidup bibit kita. Dari situ saya menandai bibit-bibit saya hidup atau tidaknya. Ini saya melakukan untuk beringin Korea sama, karena ini sejenis tikus, kehidupannya itu sama seperti itu. Ini ada low sama juga, caranya juga sama, saya memperlakukan dengan kimeng-kimeng lain. Saya menyobanya, ada yang langsung saya pecah batang, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat dia sudah tumbuh akar di sela-sela batang, sela-sela kulit di batang yang kita pecah. kita sudah selesai menanam di pot, kita pindahkan di tempat yang teduh sebenarnya, tapi karena di tempat saya masih hujan, jadi akan kita pindah ke halaman yang lapang biar tersiram oleh alam. Jadi kita lanjutkan. Karena di tempat saya musim hujan, jadi saya biarkan di halaman kosong tanpa ada untuk peteduhan, biar alam yang menyiramnya setiap hari.